Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, apa yang kita dengarkan pada hari ini tentang perintah utama, tentu kita bisa jadi sudah hafal, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, budi, jiwa, dengan segala kekuatan. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, kalau ini kembali diberikan atau diwartakan pada hari ini, mau mengajak kita untuk melihat terutama di dalam kita menghayati masa Prapaskah minggu yang ketiga ini, apakah kita bukan hanya menghafal atau hafal dengan ayat-ayat ini, melainkan apakah kita juga kemudian bisa memenuhi apa yang diperintahkan? Saya yakin untuk perintah yang pertama tentu tidak punya soal menurut saya, karena kita tidak keberatan untuk mencintai Tuhan. Tetapi para saudara yang terkasih, yang selalu menjadi tantangan dan perjuangan bagi kita ialah bagaimana kemudian kita mengungkapkan cinta Tuhan itu dengan mencintai sesama kita. Sebab bisa jadi karena salah mengerti, bisa jadi karena beda pendapat, bisa jadi karena mungkin orang-orang tersebut menjengkelkan atau bahkan juga membuat kita marah. Nah, karena itulah di dalam masa Prapaskah ini kita sekalian kembali diajak bukan hanya menjadi dekat dengan Tuhan, tetapi mari kedekatan kita dengan Tuhan ini juga lalu membuat kita bisa lebih mengasihi sesama kita. Kita mampu untuk memberikan pengampunan, kita mampu untuk juga memberikan kesempatan kembali supaya relasi-relasi kita menjadi baik. Dan dengan demikian, itulah berarti Prapaskah ini sungguh menjadi masa tobat bagi kita. Amin.